Soalnya datang-datang mobilnya. Iya, iya. Avanza bukan mobil paling murah. Pak, gua enggak mau dapat kolesterol. Coba beli dulu mobil kayak gua, baru lu bisa ngomong mobil Avanza paling murah. Hehe. Sebenarnya sah-sah aja sih ngeliat tipe mobil apa yang nanti bakal ngejemput kita. Tapi jangan sampai kita tuh terlalu sombong. Saking sombongnya kita, kita sampai lupa untuk berkaca bahwa kita udah pantas gak sih dapetin cowok yang mobilnya bagus, mobil Mercy, mobil Porsche, atau mobil Ferrari gitu loh. Kamu aja punya patokan sendiri kan untuk kayak, gue tuh maunya cowok harus pakai mobil ini baru jemput gue. Ya cowok-cowok yang punya mobil bagus itu juga punya standar sendiri, punya patokan sendiri. Cewek kayak apa yang bakal diajak dia naik ke mobil dia dan dijemput sama dia. Jadi pesan aku di sini adalah ketika kamu tuh pengen sama cowok yang kayak gini, ya lo harus mantasin diri juga gitu loh, minimal lo harus setara sama dia. Kamu lihat ya, pada akhirnya cowok-cowok kaya itu hanya akan bersanding dengan orang yang setara sama dia. Entah si cewek itu juga anak orang kaya, atau si cewek itu anak orang sederhana tapi pinter. Pinternya bisa menyeimbangi si cowok. Jadi cowok-cowok kaya itu juga gak bodoh, mereka juga punya standar pilihannya masing-masing. Model cantik udah gak berlaku lagi.